Belum, so. Hah? Karena cuma pakai kamera laptop. Webcamnya lagi rusak. Boleh ini? Cek, 1, 2. Apakah suara saya terdengar? Kelihatan everybody can sing-nya. Everybody can sing. Okay. All right. Udah mulai ya? Udah mulai. Mari kita lihat. Oke. Halo semua. Udah ada ya suaranya? Right. Aman semua. Kita akan latihan hari ini. Oke, pagi ini kita akan latihan ya. Alright. Kita lihat. Oh. Oke. Kita akan latihan ya. Semoga kedengaran suara saya aman. Kamera seadanya dulu karena webcamnya lagi rusak. Ya. Makanya kalian gabung jadi member VIP. Next time hanya member yang bisa komen. Oke. Kalian harus jadi member VIP ya, supaya saya bisa beli webcam yang baru. Oke. Siap, kita latihan semua. Ikutin latihan ya. Relax saja, perenggangan dulu. Saya butuh latihan juga. Sebentar kalau kalian mau bertanya silakan. Kumpulin pertanyaannya, tapi kita latihan dikit. Latihannya simple banget. Ini untuk apa ya? Untuk diafragma kalian. Kita coba latihan yang simple untuk diafragma kalian. Mulai dari laki-laki ya. Laki-laki yang suaranya lumayan rendah, kita mulai dari sini. Kita hanya pakai hey, 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 hey. Simple, hanya hey. Hey, 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 hey. Siap. Hey, 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 hey. 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 Bawa ke atas suaranya. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Good. Hey, 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 hey. 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 Terakhir. Hey, 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 hey. Everybody. Sampai di C. C5. Lumayan. That's good.
Gimana rasanya? Chavox Studio mau ikutan? Silakan ya. Kita latihan ini saya akan live setiap minggu sekali supaya kita bisa latihan. Oke, kita bisa latihan bersama. Kita bisa latihan bersama. Mudah-mudahan tiap Jumat kita buat ya. Relax. That's good. Oke, latihan yang kedua. Simple aja. Kita buat latihan-latihan simple supaya suara kalian tetap terjaga. Itu yang paling penting ya. Kita hanya pakai mame mi mo mu. Oke. Mame mi mo mu. Simple. Coba sama-sama. Mame mi mo mu. Simple ya. Ayo, kalau belum bisa keterlaluan. Makanya jangan tiduran. Ayo ikut latihan. Lihat, jangan biasakan untuk tidak mendorong suaranya, bukan ma tapi ma. Rasain ruangannya. Ma mi mi mu mu. Oke, siap naik. Ma mi mi mu. Tiga. Ma mi mi mu. Ma mi mi mu. Ma mi mi mu. Ma mi mi mu. Ma mi. Suaranya ma me mi mo mu. Ma me mi mo mu. Maksud saya bawa ke atas, kalian jangan biarin dia tetap di sini. Ma me mi itu kalian dorong. Kalau kita bawa ke atas, bayangin dia seperti naik ke sini. Ma me ma. Sampai di C. Oke, tenang, relax, tarik nafas. Udah dua vocalizing yang kita buat. Ya, cukup. Everybody, seminggu sekali kalian ikutan live kayak saya gini, kita latihan, suara kalian akan semakin baik. Oke, ini hari pertama percobaan. Next time, ingat, saya hanya akan buat yang bisa komen hanya member. Jadi kalian harus jadi member VIP supaya bisa komen. Oke? Okay? Lihat, join atau gabung, kalian gabung. Murah, ya. Kita lihat pertanyaan. Oke, okay, sebelum kita lanjut, kita lihat pertanyaan. Dari Willy Laba, Bang, kalau selalu menyanyi lagu dengan nada tinggi pada setiap lagu, apakah bisa membuat karakter suara kita semakin tinggi dan bagus apa gimana ya? Mohon sarannya. Oh, selalu menyanyi lagu dengan nada tinggi. Oke, okay, kalau kamu selalu menyanyi dengan nada, nyanyi lagu di nada tinggi, tapi sesuai range kamu ya. Sesuai range kamu. Kalau kamu biasain itu terus,
Lama-kelamaan tentu saja otot-otot kamu akan ngafal nada tingginya. Ya, tentunya itu akan jadi bisa menjadi karakter kamu. Ya, kamu enggak akan kesulitan lagi nyanyi nada tingginya. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Sorry. Ya, kalau kalian terbiasa dengan nyanyi-nyanyi di nada tinggi, pasti suaramu akan di situ terus. Karena dia udah terbiasa di situ. Ya, jadi kamu gak akan kesulitan lagi untuk nyanyi nada tinggi. Oke, biasakan. Tapi ingat, sesuai range kamu. Jangan maksain diri. Ya, Willy Laba, jangan maksain diri. Kalau udah terlalu tinggi, pindah ke head voice atau falsetto. Sip. Hilma CS, keren selalu bang. Thank you so much. Terima kasih ya ikut nyimak. Biar bisa olah vokal dengan baik. Iya. Kalau mau lebih baik nyanyinya, hanya latihan caranya. Latihan, latihan, dan latihan. Karena itu saya mau live setiap minggu sekali. Kalian lihat ya di status di YouTube ya. Saya akan post kalau mau live. Supaya kalian tahu kita akan live. Oke, seminggu sekali kita akan live. Supaya kita latihan aja. Latihan bersama aja. Mobile TV Gaming. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Oh, Willy Laba. Terima kasih. Terima kasih semua yang sudah nonton ya. Itu tadi dua latihan simple. Vocalizing kita udah buat. Kalau kalian buat itu, nanti kalian lihat. Akan semakin baik kalian nyanyinya. Ya, saya juga butuh latihan. Makanya saya mau latihan setiap minggu. Sekali. Ya. Keren bajunya ya. Next time saya akan buat bajunya. Kalau kalian mau beli, silahkan dipesan. Oke. Okay? Everybody. Oh, ini dari SAD. SAD. Halo Om. Om doain saya semoga cepat sembuh. Oh, saya doakan Seth, saya nggak tahu nama aslinya apa. Semoga cepat sembuh. Apapun penyakit yang kamu lagi derita sekarang, saya doain cepat sembuh. Tapi ingat, kalau di agama saya, di agama saya, kita di salah satu ayat di Alkitab itu mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oh, dia set Katolik. Di Alkitab kamu bisa cek ya. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu super gembira, ya. Jangan putus asa ya, karena itu yang akan membuat kamu sakit. Tetap gembira dan semangat. Oke? Okay? Nyanyi salah satu cara agar kalian tidak stres. Semangat, nanti kalian sehat terus. Oke. Mari ada Maria Goretti terus ngikut terus Bang biar nyanyi makin tinggi. Mantap. Terima kasih ikut terus. Aldi Sinu Haji. Halo Bangku. Menjua-jua Bang. Salam dari Brastagi. Wah. Minta maaf saya bukan orang Medan tapi terima kasih ya. Salam dari Brastagi. Mantap. Julita Sulai, terima kasih Pak Victor, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga selalu Julita, ya. Tuhan berkati. Oke, saya mau nyanyi satu lagu buat kalian semua. Lagu yang tadi aja ya, lagunya Ari Lasso. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Apakah kalian juga merindukan saya? Everybody, seperti saya merindukan kalian, saya merindukan everybody semua. Saya minta maaf, saya lagi tidak buat video-video panjang, ya. Tapi setiap hari saya post short, kalian bisa cek, ya. Short 1 menit, tapi tips-tipsnya luar biasa. Kalian bisa cek. Short Senin sampai Jumat pasti saya post short, ya. Kalian bisa cek
itu tips-tips 1 menit, tapi pasti luar biasa buat kalian. Dinonton terus. Oke, okay? Everybody. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Aldi Sinuhaji, gimana cara les vokal sama abang? Kalau mau les vokal, ya tentunya berbayar ya. Les vokal, kamu bisa message ke Instagram saya, @victordebro. DM di situ, kita bisa bicarain di situ. Oke? Okay? Aldi Sinuhaji ya. Hilma, keren. Nyimak abang selalu, jadi bisa hajar nada tinggi. Mantap! Itu yang paling penting. Ya? Nyanyi nada tinggi, tapi ingat, sesuai dengan range kalian. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. Kalian amazing. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Whoa. Asik. Lumayan ya. Saya baru bangun, tapi karena udah vocalizing dikit tadi, udah bisa. Itu lumayan tinggi loh. Lagunya Bruno Mars. Lumayan tinggi, tapi bisa. Wow. Vocalizing. Vocalizing itu penting. Aldi, saya udah DM dari kemarin, Bang. Belum balas sampai sekarang. Oh, minta maaf ya. Memang, tapi tetap pasti akan saya balas. Mungkin pelan-pelan. Ditunggu. Aldi, nama Instagramnya apa? Boleh ditulis? Supaya saya bisa cari. Saya bisa langsung cari. Soalnya ada banyak yang message ya. Minta maaf kalau belum langsung dibahas. Minta maaf, ya. Oke, lagu apa lagi buat kalian ya? Oh, kita coba lagu ini. Lagunya Liodra buat kalian. Saya ambil key laki-laki ya. Kalian mau ikut nyanyi sama-sama? Genggam tanganku sayang, ikat denganku peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir. Bukan menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambutku, tapi di mana nanti kau terluka, cari aku, ku ada untukmu. Itu dia. Terima kasih ya. Terima kasih. Ini ada siapa lagi? Oh, Aldi Sinuhaji, Bang. Oke. Nanti saya cek ya, Aldi Sinuhaji. Nyimak dari Ai Asmawati. Terima kasih udah gabung ya. Silakan gabung. Oh, Mobile TV Gaming Syahrul. Oh, Bro Syahrul. Kita udah pernah mabar apa ya? Mobile Legend ya. Asik. Terima kasih, Bro ya. Terima kasih. Halo Bang Victor, apakah vocalizing setiap hari bisa merusak pita suara? Tidak, kalau tidak dipaksain. Ya, itu sama kayak kamu olahraga. Olahraga secukupnya setiap hari malah akan membuat badan kamu semakin fresh. Jadi kalau kamu vocalizing setiap hari tanpa memaksa, ingat ya, tidak memaksa ya. Secukupnya justru itu akan membuat otot-otot yang membantu proses produksi suara itu akan semakin baik. Jadi jangan takut, asal tidak maksa. Ingat ya. Tapi ingat, kalau kamu mau latihan setiap hari, ingat, hal yang penting, banyak minum air putih. Ya. Karena sama kayak olahraga, kalau kita olahraga, otot-otot kita itu akan dirusak, kan? Nah, kita butuh recovery. Sama waktu latihan juga, kamu butuh recovery. Karena itu minum air putih yang banyak. Istirahat yang cukup. Kamu latihan tiap hari, tapi kamu tidak istirahat yang cukup. Malamnya kamu begadang. Jangan, merusak malah. Ya, kamu butuh recovery. Ingat itu ya. Oke, Chavok Studio, ingat. Tidak merusak asal kamu tidak maksa. Minum air putih yang banyak, istirahat cepat. Malamnya tidur 8 jam,
jangan tidur di atas jam 12 malam. Oke? Mabar Mobile Legend lagi. Ayo, let's go ya. Siapa yang mau mabar Mobile Legend, ayo kita mabar. Dismar 1, Kak, aku mau belajar vokal. Nonton video-video saya di YouTube ya. Kenapa kalau nyanyi kadang tenggorokan gatel? Biasanya kalau terlalu maksa dia akan terasa gatel di tenggorokan. Kalau kamu udah maksa. Ya, atau bisa jadi karena kamu kurang pemanasan. Makanya harus vocalizing, pemanasan, stretching supaya otot-ototnya enak. Ya, oke. CJFF, apa yang membuat suara kita jadi serak, Bang? Itu tadi, maksa. Kamu teriak. Nyanyinya genggam, kamu maksa terus, akhirnya apa ya? Tenaga yang berlebihan kamu berikan itu membuat pita suara kamu jadi tidak nyaman, akhirnya akan serak kamu. Oke, makanya nyanyi secukupnya. Jangan suka teriak-teriak, CJFF ya. Mau tanya lagu. Latihannya mau tanya lagu Ano Yume wo Nasote. Aduh, lagu apa nih? Jepang ya? Minta maaf, saya nggak tahu lagunya. Next time kamu kirim ke DM Instagram saya. Nanti saya cari lihat gimana model lagunya. Oke? Dari Aal Pinaris. Bang, gimana agar bisa menemukan suara asli? Cara nemuin suara asli kamu? Ini suara kita kan? Ini, suara saya ini. Saya bicarain suara asli saya. Kalau saya mau coba temuin suara asli saya, contohnya tadi. Saya coba nyanyiin, okay, saya coba nyanyiin lagunya Liodra. Tapi key-nya, dia kan perempuan. Suara saya nggak mungkin saya niruin dia kan. Jadi saya key-nya saya nggak samain dengan dia. Oke, saya nyanyi di sini. Genggam tanganku sayang. Ini suara saya. Itu suara kamu. Jadi kalau kamu wanita, kamu coba lagu pria. Kalau kamu pria, coba lagu wanita. Supaya berbeda. Jadi kamu nggak bisa niruin. Ya, oke. Bisa juga kamu coba dengan genre lain. Nah, itu dia. Jadi kamu nyanyiin dengan genre lain. Supaya kamu bisa, oh ternyata suara saya. Pokoknya kamu buat supaya kamu bisa lihat, oh ini beda banget dengan yang penyanyi aslinya. Nah, itu. Itu suara kamu sudah itu. Oke. Everybody. Live ini kita, latihan pertama ini kita nggak usah panjang-panjang dulu. Segitu dulu. Ingat, setiap minggu saya akan live sekali ya untuk latihan. Supaya kalian bisa ikut latihan. Everybody, oke? Jangan lupa, minggu depan kita akan live lagi. Kita akan lihat hari Kamis atau Jumat kita akan live. Kalian tunggu kabarnya. Nanti saya akan post di apa ya, di status atau apa itu ya. Nanti saya post, saya tulis, kita akan live jam begini. Oke? Ditunggu. Jangan lupa, kalian harus jadi member supaya kalian bisa bertanya next time. Next time saya hanya buka komen hanya bagi member doang, member VIP. Ayo, kita saling support. Saya bantu kalian. Membernya murah banget. Mulai dari 19.000 itu per bulan. Kalian bisa... Banyak hal yang akan kita buat nanti di situ. Next time kita akan buat latihan bersama di Zoom. Supaya kalian bisa nanya langsung ke saya. Oke? Terima kasih atas supportnya teman-teman semua ya. Tuhan memberkati kalian semua. Sehat-sehat selalu. Tadi set yang lagi sakit, saya doakan cepat sembuh. Dan teman-teman semua dalam permasalahan apapun yang kalian hadapi, saya doakan semuanya bisa tuntas permasalahannya. Kalian sehat selalu. Kalian sukses selalu. Ya, apapun yang kalian rencanakan berhasil. Amin. Itu doa saya selalu agar everybody semua sehat selalu, bahagia selalu. Ingat, terus bernyanyi karena nyanyi bisa membuat kalian terus sehat, ya. Nyanyi bisa membuat stres kalian hilang. Terus bernyanyi. Kenapa? Karena everybody can sing. Sampai jumpa di live-live berikutnya dan ingat, nonton terus setiap Senin sampai Jumat saya selalu post shorts. Kalian nonton supaya kalian tidak ketinggalan tips-tips yang luar biasa hanya 1 menit. Oke? Okay? Thank you semua. Bahagia selalu semua. Prita Herlambang, God bless you too. Thank you so much. Bye-bye semua ya. Terima kasih yang sudah nonton. Bye-bye.